tak percaya Mak dah rosakkannya. Saya kena baikinya dan saya akan sampaikan mesej pada Luz. Saya mesti lakukan sesuatu. Kita dah cuba bakar kilang tu. Sebab itulah kita didenda. Kalaulah Mak dengar penjelasan kita, kita boleh jerit sekuat mana pun tapi duit lebih berpengaruh. Ayah pasti dengar. Saya tahu dia akan dengar. Dunia ni akan hancur. Tak ada siapa dengar kita. Dan saya... saya cuma nak tahu Luz dalam keadaan selamat. Awak rasa apa yang Luz akan cakap pada awak sekarang? Mungkin sesuatu yang membosankan tapi bermakna sangat. Macam saya tak patut putus asa dan tak ada yang mustahil. Dan dia akan cakap mungkin saya takut sekarang tapi jangan biarkan hal ini halang saya sebab setiap masalah ada penyelesaian. Dan semuanya jadi huru-hara dan kami jarang dapat luangkan masa bersama. Dan saya tak akan biarkan dunia ini berakhir sebelum kami keluar bersama. Wow, betul tu. Saya memang akan cakap macam tu. Luz! Hei, sayang. Saya akan bawa awak keluar bila semua ini selesai, Amity. Saya janji. Tak ada raksasa, tak ada misteri, tak ada peperangan. Ia jadi hari yang paling tenang dan paling hebat sekali. Itulah yang kita akan lalui. Saya tahu. Oh, biar betul. Saya tak percaya saya lakukannya. Saya tak percaya saya cakap macam tu. Oh, alamak. Kenapalah saya boleh tu fikir macam tu? Ingat, Luz, lain kali bawa bertenang. Luz, saya rasa mak ayah saya tak tahu yang mereka tengah bantu Belos. Boleh tolong saya bagi tahu mereka tentang sihir penyusut? Dah tentulah. Sebab tu kami di sini. Kami?